Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rosalia. Gimana dengan kabar kalian? Semoga kalian selalu diberkati dan selalu sehat. Oh ya, buat kalian yang sedang melaksanakan ibadah puasa, semoga ibadah puasa kalian masih berlanjut. Bagi kalian yang sedang melaksanakan ibadah puasa, sembari menunggu buka puasa, kita bikin pizza yuk. Kali ini anakku yang akan ajari kalian gimana caranya bikin pizza. Bahan-bahan yang dibutuhkan 25 ml olive oil, 1 sachet ragi kering, 50 gram tepung maizena, 500 gram tepung terigu khusus untuk pizza atau tepung normal, garam secukupnya, dan 300 ml air. Campur tepung khusus pizza dan maizena di dalam satu baskom, kemudian tambahkan ragi keringnya 1 sachet. Lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini gunanya supaya raginya bisa cepat aktif. Lalu tuang airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk adonannya. Tambahkan garam setelah adonannya sudah mulai sedikit tercampur dengan air. Lalu kalian tuang sisa garamnya, kemudian kalian aduk atau ulenin kembali adonan tersebut sambil dituangi dengan sisa air tersebut sampai adonannya benar-benar homogenis. Untuk lebih leluasa, kalian bisa pindahkan adonan dari baskom ke tempat yang lebih luas sambil ditaburi dengan tepung terigu, jadi adonan tersebut tidak lengket. Lalu kalian ulen nih adonan tersebut sampai benar-benar homogenis atau elastik. Setelah itu, sekarang kita tambahkan sedikit olive oil. Olive oilnya harus ditambah sedikit-sedikit ya. Sambil dituangi minyak olive oil, kalian harus tetap menguleni adonan tersebut. Pokoknya olive oil harus dituangi sedikit demi sedikit sambil kalian mengaduk atau menguleni adonan pizza tersebut. Capek ya guys, bikin pizza ini memang benar-benar capek deh, tapi ini bagus nih buat otot-otot tangan kalian. Akhirnya adonan pizzanya sudah jadi dan benar-benar elastis. Kalau dipencet balik lagi berarti adonan pizzanya benar-benar elastis dan perfecto. Adonan pizza yang sudah homogenis, sekarang kalian pindahkan ke dalam baskom yang sudah kalian taburi dengan tepung terigu. Lalu tutup dengan plastik film. Dan ditutup kembali dengan serbet atau handuk. Bagi kalian yang tidak punya plastik film, kalian bisa tutup langsung dengan handuk, lalu diamkan selama 3 jam. Setelah 3 jam, adonan mengembang. Bagus kan? Setelah itu, bagi adonan dalam 3 bagian.
Setiap bagian akan kalian bentuk bola-bola atau bulatan. Setelah itu kita tunggu lagi selama 2 jam. Setelah adonan terpisah dan berbentuk bola, sekarang kita tunggu lagi selama 2 jam. Tuh kan guys, makanya untuk berbuka puasa ini cocok banget deh, soalnya prosesnya benar-benar panjang sekali. Oh ya guys, jangan lupa ditutup ya. Selama menunggu 2 jam, kalian juga harus menutup adonan tersebut. Yeay, akhirnya setelah 2 jam, sekarang saatnya kita bikin pizza. Angkat adonan dari baskom, lalu siap dipipihkan ke dalam cetakan pizza. Sebelum kalian pipihkan atau kalian cetak di dalam cetakan pizza, jangan lupa olesi cetakan pizza tersebut dengan minyak. Pipihkan adonan pizza di dalam loyang pizza atau di dalam cetakan pizza. Lalu tambahkan saus tomat dan olesi adonan tersebut dengan saus tomat yang sudah kalian tuang tadi. Mengolesinya katanya harus dari dalam keluar. Itu kata anak saya loh. Setelah tercampur rata, lalu kalian masukkan oven dan dipanggang selama kurang lebih 15 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Setelah dipanggang selama kurang lebih 15 menit, sekarang kita membuat toppingnya. Nah, toppingnya ini bebas ya, yang penting keju. Di sini anak saya benar-benar barbar karena dia hanya suka makan keju, jadi toppingnya hanya diisi dengan keju. Ada keju parmesano, emmental, ada juga mozzarella, pokoknya semuanya harus keju. Kalau topping untuk aku, keju mozzarella, lalu pepperoni, dan sedikit bawang bombay. Oh ya guys, karena toppingku agak sedikit banyak, jadi dia lupa. Jadi sebenarnya bawang bombaynya dulu yang ditaruh, setelah itu pepperoninya, supaya nanti kalau dipanggang bawang bombaynya tidak gosong. Dan yang terakhir, taburi dengan oregano. Dan dipanggang selama 30 menit. Dan sekarang pizzanya sudah matang. Setelah proses yang panjang, akhirnya kita bisa menikmati pizzanya juga. Dan buat kalian yang sedang melaksanakan ibadah puasa, selamat berbuka dan selamat makan. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.